Wih, oh, ada tiup. Terong lu bener. Lampu dia. Apa kabar si Mamoy? Si Mamoy. Sumpah, sumpah. Ih, si Tebus. Tebus tuh tepeknya lu dia. Mau bahasa apa? Gitu dong, bodoh. Mau apa kalian? Gitu dong. Mau bahasa apa? Udah laku berapa hari ini? Udah laku berapa tenong? Yang berisik. Hah? Kok gak denger suara gak ya, suaranya. Jenang di mod. Harum. Yang suaranya itu siapa? Jena. Itu lu. Dengeran yuk ke suara. Aduh. Oh, berarti. Berarti FIFA, suara lu di mod. Mana ini ada suara gue nih? Halo. Ya, halo suara ada. Lu ada, tapi background lu. Ini modnya gimana tuh? Gue bawa mod. Ada mic-nya. Nah, benar. Nah, pintar. Coba dong, Yuka gini dong. Mau bahasa apa lagi? Mau bahas gitu. Apa lu benar, lu dikatain lonte. Makanya lu bilang lonte teriak lonte. Emang benar lu dikatain PSK? Iya, tapi gitu. Emang benar sih, Kak. Iya, nggak ada di masalah. Kan itu kan PSK juga kan baru-baru ini aja. Iya. Tapi kan masalah si FS itu kan udah zaman dulu kan? Iya. Iya kan? Berarti dia mantan lonte. Iya. Benar. Oh, dibilang katanya awas ada apa? Ada fans-fansnya FS sama NM tuh suka ngeblok. Ya, entar akun gue diblok kali ntar. Enggak, orang FS sama NM aja lagi berantem. Itu beneran berantem. Beneran. Di 100% itu bukannya karena si NM mau bikin bikin film. Enggak. Terus pura-pura berantem biar naik follower. Enggak. Aku ada buktinya autentik. Lu juga berani lu sampai ngetek-ngetek KPK gitu. Lu enggak takut, deh. Gua tanya. Kita takut sama orang jahat atau kita mending melawan orang jahat? Gitu aja dulu. Bukan, emang sebenarnya itu yang ngejahatin awalnya, kan lu kata tadi ini gue tanya-tanya nih sama follower, ya. Dibilang kan lu katanya pertama awal itu reseller. Bener. Awalnya lu temenan sama Isa Zega. Enggak. Itu awalnya. Enggak, awalnya aku teman sama Nikit. Oh, tuh salah follower bilangnya katanya lu temenan sama Isa Zega. Nah, tadi gue udah bilang, si Yuka aku teman sama Nikit Mirsani dulunya. Iya, aku teman sama Nikit. Oh, terus? Terus kan aku orangnya kayak gini kan, kalau misalnya salah benar-benar, tapi aku langsung to the point. Ya, iya kotak-kotak juga. Sabar. Pakai wifi nih sekarang. Oh, justru wifi bagus. Iya. Ya, tadi jaringannya kayaknya. Oh, tau gue kalau 4G bagus. Oh, jadi lu ini kena-kena sama orang-orang artis-artis itu gimana ceritanya? Kok lu bisa kena sama artis-artis gitu loh, sampai lu ngotak si A, si B, si C. Foto-fotonya lu gila lu. Lu enggak takut, Dek? Takut kalau misalnya salah enggak apa-apa. Kalau kan bener... Indonesia gini loh. Indonesia itu cuan. Lah kan emang aku di Indonesia. Kalau lu ke Indonesia takutnya lu bisa diperkarain pencemaran nama baik. Tapi kan status gue bukan status orang Indonesia. No matter what, kalau seandainya lu di Indonesia, lu nama lu jelek itu bisa dilaporin. Ya laporin aja. Kan gue enggak tinggal di Indonesia juga, kan. Serem lu bener lu. Binyo lu. Makanya gue bilang masih UK ini mah bukan Cina. Binyo, Manado, bener lu. Terus jadi ceritanya ini lu pertama kenal artis itu siapa? NM. Nikita. Nikita. Lu kenal Nikita dari mana? Reseller. Itu dia lagi ngerekrut skincare itu. Oh, jadi lu istilahnya main Instagram kayak kita-kita gini nih, yeah. Lu main Instagram. Iya, yeah, terus gue bilang, lu gue mau bisnis, gue mau bikin mau ikutan join skincare-nya si Nikita. Terus bayar tuh mintanya 72 juta. Berapa? 72 juta. 70? Iya. Yeah. Gila, terus lu kasih? Gue kasih setengahnya karena kan barangnya belum datang kan. Oh, terus Ada 30, jadi 30 juta dikali 30 itu 2 miliar lebih loh dia dapat. Kok 2 miliar sih? 30 kali 30 ya 60 juta lah. 70, tapi kan 70 kan? Kan jadinya 70 kan? 70 juta? 70 juta, 30 reseller. Oh, dari 30 list. Oh, salah satunya itu lu? Iya, aku kotak-kotak. Oh, okay. Iya, terus off comment. Iya, udah tunggu off comment ya. Tunggu off comment. Gimana nih caranya, Yuka? Ya udahlah, jangan dibaca. Aja kayak ribet. Udah gue udah off. Terus ya nggak apa-apa off comment. Terus Nah terus aku ketemu
ketemu sama si Nikita ini di Instagram kayak begini, ngobrol gini. Halo, aku reseller dari Bandung, aku tinggal di Amerika, kenalan begini di live. Jadi waktu pas lu sama Nikita ini, lu followernya masih seperti kayak kita-kita gitu lah ya, pemain Instagram gitu. Ini gue, siapa sih? Ya.